Sedap! Dia punya ranch dia tu sedap. Reef and ranch dia sangat sedap. Kembali lagi bersama saya, Syafiq Erin, vocal coach. Kali ini kita akan buat reaction untuk Gegar Vaganza. Kali ini kita akan buat duet pula dah. Group. V-E. Saya tak nak save. Kenapa kita aku save? Wow. Dalam skrin macam 3V. Macam terbalik kan? V, E. Baru betul? Terbalik. Aku lupa. Miro. Okay. So, kita beri berkasih kepada Suka. Seperti halilintar membelah bumi, mereka hadir dengan dentuman untuk menggegar dunia. Pat Candy, Ashim, Sheila Amza, Roy Kapila, Jacqueline Victor, Fuad Rahman, Tom, Tomah, Hazrul Nizam, Dina Nazir, Haida, Bob Yuzo. Sebab apa? Aku tak lupa ayat tu. Sebelum dia lupa. Apa ayat dikuasakan. Dikuasakan oleh Suka. Aku lupa ayat tu. Lasik lupa. Dan juga terima kasih kepada TNT Co. Sebab sponsor baju kita pada hari ini untuk tim Abang Ashik. Thank you so much TNT. Sangat cantik baju ni. Sangat love. Saya memang dah lama teringin nak pakai baju TNT. Nampak tak? So dia bagi lagi. Tak, to be honest, seriously. Saya suka dia punya kata. Ya. Sebelum kita tengok je Arah Johari pakai itu pakai. Bila dah dapat untuk kita sendiri. Kan kita dah dapat. Yeay. Mungkin ada lagi depan ni hoodie ke apa? Alright, Kai, saya tak termasuk Kai. Si Apit tu semua Apit. Boleh hantar direct ke Sebochi Studio. Lah, minta lagi. Tak payah hantar ke saya. Okay, jom. Kita rolling. VE. Dah sebut tadi lah. Sampaikan kerinduan wajahmu ku terbayang bersama janjimu ku bawa dalam mimpi ku bawa yang depan tu kita ada ala-ala rubato kat situ kan, so free tempo. Jadi saya tak tahu nama lah, sorry, tapi Akim. Kepada apa? Akim. Dia daripada tadi eh? Ha. Dia je. Okey, Akim, abang Akim ni abanglah, nampak aku muda sikit kan. Abang Akim ni dia pula patutnya abang kena nyanyi more freely, jangan nampak sangat macam di angin lalu. Jangan nampak macam terlalu terkejar-kejar sangat benda tu. Free kan je. Jalan, relax je. More tenang sikit. Rubato ni konsepnya free tempo. So, musician akan ikut. Abang bagi feel tu je. Tapi jangan terlalu drag. Nanti dia akan draggy sangat lagu tu kan. Kena bincang lah dengan musician. Macam mana tempo yang abang nak bawa. Sebab musician akan ikut tempo abang. Bukan abang ikut tempo musician. Untuk Rubato. Alright? Sekarang ni bunyi ni terlalu abang terkejar sangat. Abang macam nak jatuh dan nak jatuhkan beat dia, asal abang kena relax lagi. Rasa sepi, ku duduk seorang diri, terbayang wajahmu di awal. Oh, hidupku di perantau, penuh dengan cobaan, namun so kita tahu VE ni dia adalah kumpulan yang suara masing-masing dia bukan power vocal tau, tapi suara masing-masing yang kita dengar soothing, dia dengar macam tenang je begitu kan. So diorang masih lagi maintainkan benda itulah. Kita tak boleh nak expect Allah suara kau tak jelas, suara kau macam sangat tak boleh minta macam itu. Sebab itu trademark VE, dia suara yang soothing and dia punya harmony tu bagi kita masuk macam itu tau. Itu yang saya punya childhood punya memory dengan VE lah. Bila kita dengar lagu VE tu, kita macam Dia walaupun bertukar ahli sebenarnya, tapi konsep dia masih sama. Dia cari, mungkin dia cari ahli yang sama. Boleh carry karakter suara yang sebegitu. Walaupun orang dah banyak kali tukar juga kan. Dia punya orang kan dah bertukar-tukar juga. Tapi
karakter kumpulan VE, trademark VE tu masih ada. Tu bagus. Voicing dia way sedapnya. Apa nama? Akis. 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 Okay. Ni baru kan Akis ni kan. So macam abang Akis ni kalau boleh masuk tu jangan, saya faham ini abang nak drive pergi ke chorus kan? Kan ni pre-chorus kan. Na 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 na. Pre-chorus. So jangan track kan, saya kata tadi. Saya baru cakap pasal VE punya kumpulan yang shooting. So abang kena masuk dengan gentle. Tadi abang terlalu pam macam tu sangat. So dia jadi terkeluar sebab voicing dia masih buat watak yang yang macam itu tau. Tapi dia macam tak gel dengan abang punya energy tu. Boleh tapi kena more relax. More relax sikit benda ni, ataupun kalau abang nak volume seperti ini boleh juga yang lain tu kena bring up energy yang sama. Dia tak boleh tertinggal macam itu. Okay. Voicing dulu sih. Ya, ya, ya. Ini maksud saya. Dia masuk dengan yang wow macam gitu. Dia apa nama dia? Adib. Abang Adib. Ini, ini baru Adinaha. Masuk yang dia memang VE kan? Dia, dia bukan. Dia, dia bukan yang terbaru. Dia, dia lama sikit. Ni masuk yang masuk yang kita dengar dia energy tapi dia masih balance dengan belakang. Itu, itu maksudnya. Sedap! Dia punya ranch dia tu sedap. Riff and ranch dia sangat sedap. R&B soul tu masih ada dekat VE ni. Dan dia punya energy kita rasa. Dia punya feel kita rasa. Dia punya, apa kita panggil? Energy tu masih kita rasa. Best, best. Diku menangis dengan seribu pertanyaan. Oh, pause dulu, pause dulu. Best, sukanya. Oh my god. Meremang aku. Ya, saya memang suka dengan nyanyian harmony. Ya, saya kan choir kebangsaan Malaysia. So, kita dah terbiasa hidup bunyi yang harmony tu. Saya suka. Bila diorang buat macam ni, ya Allah, suara abang apa tadi? Adib. Abang, suara abang. Abang, gila lah dia punya riff and runs itu gila. Okay, cuma apa yang kita boleh bagi suntikan sikit, bukanlah tak ada benda langsung in terms of technical, ada apa yang saya boleh bagi kat abang, bila abang nak long phrase seperti itu kan, longer phrase abang kena hold, breathing support ya. Tadi kat hujung tu kita dah dengar dah, agak pitchy sikit because of kita dapat rasa. Okay, abang dah makin tak cukup udara, breathing support abang dah makin loose. So, abang kena control benda itu bagi dia dapat maintain lebih cantik sampai ending. Kalau tak boleh, abang kena cari tempat breathing point. Kat mana? Instead of abang nak terus longer seperti itu, kalau tak boleh, abang kena cutkan ada tempat yang abang boleh breathing point and sambung. Mungkin kena sit down lirik tu. Tapi bang, ini pun dah power dah ni. Kalau aku dekat situ, aku menjerit macam gila tadi kan. Yeah.
Fee, dia dapat nombor berapa? Sekejap nombor tak silap dia tengah nombor 3 ke 4? 3 kan? 3 ke 4, sekejap. Tak bercakap eh. The first performance. Yes, nombor 4. Nombor 4? Nombor yang tinggi juga tu. Tinggi, top 5 lah. Good job VE, good job semua. VE ni dia punya powernya daripada dulu lagi adalah dia punya harmony, dia punya tightness harmony dia. Kita dengar strong, dia tak ada suara terkeluar, suara ini tenggelam, tak ada. Dia balancing tu, itu dia orang punya kelebihan. So hopefully lepas ni korang boleh lebih bagus. So ini memang genre VE. Kan? Memang genre dia yang ballad macam ni kan. Nak tengok juga how dia orang buat harmony untuk lagu-lagu yang rancak. Ha, jadi apa kan? Tapi ya, saya memang suka kumpulan VE ni. Suara Abang Adib tadi, abang saya nak jumpa abang lah next week. Saya nak jumpa. Saya suka suara abang ni. Bawa app jumpa Abang Adib ni. Salute. Okay, apa lagi nak komen? Dia punya tu semua bagus. Semua ada karakter masing-masing. Sebab diorang bukan semua akan jadi soloist. Betul? Yang dia punya main vocal dia sekian, yang lain tu sebab baju pun warna berbeza. Kita boleh nampak kat sini kan. Itu adalah main vocal dia mungkin. So yang lain tu dia punya backup dia kan. Tapi masing-masing kita tak nampak pun ini backup, ini main. Tak, kita nampak diorang adalah satu. Itu yang bagusnya kumpulan VE ni. Good job. Apik suka. Sangat suka. Saya yakin ramai lagi orang suka kat luar sana. So, itu saja video kita. Kalau korang suka, korang boleh like, comment and share video reaction untuk VE Gegar Vaganza musim ke-9. Ah, nampak penuh aku bagi ni sebab VE aku suka. Jangan lupa tekan button subscribe. Ting. Efek bas. So, korang tak ketinggalan untuk video-video reaction ataupun video-video interview. Dan video macam-macam video dalam video dalam channel Efek Bas ni supaya korang tak ketinggalan. Tak adalah tunggu terjumpa dekat mana-mana baru nak cari. Ah, tak payah. Peminat Sheila Hamzah. Kita cuba cari. Saya faham. Ada ramai peminat Sheila Hamzah yang komen nak video Sheila Hamzah. Saya pun nak buat untuk Kak Sheila. Ha? Dia jumpa saya kat belakang pun. Yelah Kak lah, nampak aku muda sikit. Kan sekarang aku nak diorang kata aku bye-bye Sarah Suhairi. Sekarang diorang kata nampak aku bye-bye Sarah Suhairi. Sheila pun cakap kat belakang. Apik bila nak react video? Dia pun minta nampak tau. Tak, namanya Apik je. Tak ada nak kata adik. Adik Apik bila nak react video Sheila Hamzah. Giri dia kan. So, kita orang memang akan cuba dapatkan video untuk next week insya-Allah untuk peminat Sheila Hamzah. Sheila cakap saya tak cakap pun. Kat belakang. Yeah. Ha, minggu tak pertama tak dengar pun. Engkau yang tak dengar. Engkau pun banyak hilang pada aku. Sibuk busy sangat dia bawa Asyik. Dia bawa Asyik guys. Loh. Tak bawa, tak ada layan api. Api kat bawah je bertomok je. Lah je tomok. Siapa bawa jubu tomok? Siapa yang bawa jubu tomok? Ha? Okey, saya. Salam buat. Berpanas. Lah. Bukan video tomok. Alah, tak ada video tomok lah. Okay. So, korang boleh follow Instagram saya dan juga TikTok saya, Syafiq Erwin. Dan kalau korang nak belajar vokal, korang boleh DM dekat Instagram vokal kelas saya, Sevoce Studio. Lah juga aku cakap, tak kan? Sevoce Studio. Okay. Kat situ akan ada admin. Gossip, dekat bentar. Terlupa lah. Ya, apa gossipnya? Ada sikit. Sebenarnya kan, kesian tau budak-budak VE ni, abang-abang, adik-adik kita ni. Minggu ni, hari Sabtu, sepatutnya penaja baju dia VE eh? Last minute cakap tak boleh nak bagi baju. Oh. Nasib baik. Pengurus dia usaha dapatkan jugalah baju. Sebab hari Sabtu tu sepatutnya dah full dress. Dah wardrobe check. Maksudnya dah full dress. So kena ada baju yang nak pakai untuk hari Ahad. Kelang kabut dia orang tau. Kalau so ni baju apa? Tak tahu. Dia dapat daripada sponsor lain lah, orang lain. So kepada luar sana kalau nak menaja tu janganlah main-main. Tak baik last minute buat macam gitu. Kalau tak boleh cakap tak boleh. Betul. Tapi beritahu awal. Tak baik. Kesian diorang tau. Ganggu konsentrasi tau sebenarnya. Baik ada maksud. Maksud siapa pula? Manager. Oh, VE. Okey. Itu belakang tabir dia. Nampak kesian kan? VE kesian. Dia terlambat dah hujung-hujung kalau aku cakap kan. Kan? Okey. So, apa tadi semua dah cakap kan? Jadi, jumpa lagi di video reaction yang akan datang. Minggu depan. Ada lagi satu lagi. Tak ada video dah. Minggu depan. Bye-bye. Tomok tau minggu depan. Dah tomok.